Halo semuanya, selamat datang di channel Ubaid Aulia. Kali ini saya akan berbagi tips dan trik Android. Video yang akan saya bahas adalah cara menonaktifkan update otomatis Play Store. Kita langsung saja ke tutorialnya. Jadi, cara agar aplikasi tidak update otomatis, di sini kita langsung buka Play Store. Oke, di bagian ini pastikan Play Store-nya sudah login menggunakan akun Gmail teman-teman semuanya. Nah, setelah login, kemudian teman-teman kita langsung bisa pilih titik tiga yang ada di pojok kiri atas. Berikutnya teman-teman kita pilih setelan. Selanjutnya, cara agar Play Store tidak update otomatis, kita pilih yang bagian update aplikasi secara otomatis. Nah, di bagian ini ada tiga pilihan. Yang pilihan pertama adalah melalui jaringan apapun. Jadi ketika ada pembaruan aplikasi, maka secara otomatis aplikasi itu akan langsung mengupdate aplikasinya. Jika teman-teman pilih yang paling atas. Jika teman-teman memilih yang melalui Wi-Fi saja, maka ketika HP kita terhubung dengan Wi-Fi, maka otomatis aplikasinya akan update. Nah, jadi teman-teman, agar aplikasi tidak update otomatis, kita pilih yang jangan update aplikasi secara otomatis. Jadi kemudian tinggal kita pilih selesai. Kita tinggal kembali saja. Di sini kita sudah berhasil setting agar aplikasi tidak update secara otomatis. Oke teman-teman, itulah tadi tutorial cara menonaktifkan update otomatis Play Store. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa juga untuk klik tombol like, share juga video ini, dan juga subscribe channel Ubaid Aulia.